বাঁশির বিনাই লীল মুনা। Istibdala zaujin makanan zaujin, bila kamu ingin tukar tambah istri-istri yang lain gitu. Wa'atitum ihdahunna kintaran, dan salah seorang di antara istri kamu sudah kamu kasih uang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'an, kamu ambil sedikit pun. Kalau sudah kasihkan, sudah punya dia, kamu tidak berhak lagi untuk memintanya. Atakhudunahu bi'butanan wa isman mubina, apakah akan kamu ambil juga dengan penuh dosa dan durjana itu? Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu bisa mengambil lagi uang pemberian kamu itu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal kamu sudah tahu, sama tahu dalam kondisi telanjang bulannya, terus pada buta misalnya sudah terbuka semua. Aftar, waktu pun waktu sudah begitu terbuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan juga mereka sudah punya ikatan yang kuat. Wa la tankihu ma nakaha abakum minan nisa, dan jangan kamu kawini perempuan yang sudah pernah dikawini oleh bapak kamu. Ilama pasalaba sing wis ya. Wis. Ya udahlah. Ke depan enggak usah. Jangan. Inna kana fahisyatan wa maqta wa sabilan, itu adalah kejahatan, itu adalah keburukan, itu cara yang paling tidak benar. Dan tidakkan. Ya sudah ya. Sudah. Depan bahasa. Wa ba'du fil jahiliyatil arabiyyah, dan sebagian orang Arab pada zaman jahiliyah itu, qabla an yantashira al-islam al-arab min hadhihi wahdah, sebelum Islam mencabut memberesi ya, masyarakat Arab dari tradisi yang buruk itu, wa yarfa'uhum ila mustawa'ul karim, dan diangkat ke level yang lebih mulia, idza mata rajulu minhum, apabila salah seorang laki dan antara mereka meninggal, fa awliya'uhu, para wali-walinya itu, ahaqqu bi imra'atihi, itu mendapat hak atas istrinya. Rebutan anak lanange, rebutan mbok walo. Ibu dirinya. Dari sunah mereka mewarisinya, kama yari sunal bahaim wal maduka, seperti mewarisi binatang ternak, seperti mewarisi barang-barang tilka, rebutan. Rabi ni bapak sing ayu rebutan pintuk dada kita. Insya Allah dong, kalau ada yang berkendak, berbalik kata zawajaan kami ini. Wa insya u zawaju ha, atau kalau ada yang mau dikawinkan dengan orang lain, wa akhadu mahraha, maharnya diambil, dikawinkan maharnya. Itu tradisi yang duduk itu. Kama ya bi'una al-bahaim, seperti jual beli sapi, seperti jual beli ternak. Wal madruha wa insya'a adaluha, atau kalau mau ya mereka bisa saja dikekang ya, dikerem gitu. Wa amsaku baik, dipinggi dalam rumah, duna taswid, tanpa dikawini, hatta tuftada nafsaha, atau hatta tuftada nafsuha bisaikin, sampai perempuan tadi itu menebus dirinya.
Wa kana ba'duhum idza tufiya 'anil mar'ati sawdu'a. Ada lagi sebagian ketika seorang perempuan itu suaminya meninggal, ja'a waliyuhu, datang walinya, fa'alqa 'alaiha thawbahu lalu tukrepin itu bajunya krep gitu. Sarung lah dikep. Famana aha minan nas, itu berarti cuk deke kita. Buat mati lah krep. Jadi ringgan singari. Bung. Pak dulu-dulu ngakrok perempuannya. Yang pertama itu. Famana aha minan nas. Wahazah kama yahusus salat walaghanimah, memperoleh tentu seperti memperoleh ghanimah, seperti memperoleh para rampasan. Fa'inkanat jamilatan, kalau perempuan cantik, tersebut jahat dikawininya. Fa'inkanat jamimatan, kalau tidak cantik, kalau tidak cantik ya, jangan jelek, tidak cantik. Perempuan tidak suka bilang jelek. Perasaan perempuan itu tidak ada perempuan jelek bagi saya. Yang ada cantik dan tidak cantik. Yang jelek tidak ada. Makanya orang perempuan suka sama saya. Karena saya sangat menghargai perasaan mereka. Kamu tidak paham. Habasaha bikram hatta tamu sampai semartini bayari suha lalu dibalisinya au tuftada nafsuha atau ditebus dirinya minu bimalin dengan harta fama ida fatadhu fantolakat, tapi kalau enggak sampai di ada nigrok sampai dia bisa lepas fantolakat ila beti aliyah kepada rumah keluarganya, kabilahnya, kabilahan yudrikaha sebelum saya ditigrep gitu. Fayulqa alaiha, kalau tidak belum tidak tersangka sebelum ditigrep alaiha taubahu faqad najat wa tahrara, berarti selamat dan merdeka ya, wa humat nafsaha minhu, dan dia terlindungi. Ini tradisi dulu kutu masuk rumah itu seperti binatang. Tadi ini kayak orang berburu rusa di hutan, diculik, dijual, serbu kampungnya. Dan sekarang terjadi itu. Negara Islam yang ini mana mengamalkan syariat Islam, kabilah Yazidiyah diserbu, yang laki-lakinya dibunuh, perempuannya dijual, dilelang. Mereka ingin menghidupkan kembali perbudakan. Ngeri gak? Ngeri. Pikirannya hebat. Dijual ya. Jadi ya legal menyerbu negara orang, merampas hartanya, itu sebab ya itu masukan negara, pendapatan negara kan melalui menyerbu negara orang lain. Ya, tradisi begitu dulu. Jadi baik Majapahit, terumah negara, negara Romawi, negara Persia, mereka belum nggak punya batas negara. Yang penting begitu kuat ada negara Romawi di sana. Itu dulu. Ya kan, karena sudah ada kedaulatan, sudah ada PBB, sudah ada kemampuan. Ya nggak bisa berbentar-bentar. Sudah tidak bisa lagi diserahkan. Ya ayyuhalladzina amanah wa qatilulladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqq hatta yutul jizyata an yadin fa'usah.
Perangilah mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak berhari kiamat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama yang benar. Seranglah mereka sampai mereka memberi jizyah. Ayat ini masih bisa diterapkan? Tidak. Anda bisa dengan Amerika? Tidak bisa. Anda bayar jizyah. Ya, mungkin Anda yang menyerbu Amerika, menyerbu anu karena orang kafir itu diserbu, mulai dikuasai, rupanya dijual gitu, terus mereka bayar jizyah. Ini yang kita ceritakan. Saya nggak ngerti kok orang bisa berpikir seperti itu. Iya kan? Iya. Aneh juga gitu. Kok bisa berpikir seperti itu? Iya, bahkan waktu Yudhakul Mata dan sebagian ada yang melepaskan korban itu. Wa ishtaritu alaiha alla tankiha illa man arada. Diberi pasan, tapi dengan syarat dia tidak boleh menikah kecuali keinginan dia, kecuali dia menentukannya. Iya. Bebas, tapi nanti kamu kawin cuma harus mendapat persetujuan dari gue gitu. Hatta tuh tada nafsaha sampai dia membayar dirinya. Dimakan apa seberapa besar dia waktu dulu membelinya itu. Kullahu au batan. Semuanya atau sebagiannya terserah kesepakatan. Wa kana ba'dhum idza mata rajulu, dan sebagian lagi apabila suaminya meninggal, habasu imra'atahu, istrinya di karam ala sabi untuk mengurusi anak-anak gitu. Hatta yakbar sehingga besar, fa yakhudaha, kalau besar baru diambil. Wa kana rajulu takunu al-yatimah fi hujrihi yali Amrah. Dan juga ada seorang, ada yatimah, perempuan yatim dalam firuji, dalam di rumahnya, tanggungannya yali imrah, mengiringi yali amrah yang menjadi kewajibannya. Bayang basuha anisawa, sehingga di karun tidak boleh kawin hatta yakbaro ibnu, sampai anaknya besar asafir dia tersawajah untuk lalu dikabininya waya khudu malaha, dan uangnya diambil. Wahakaza 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 mimma la yattafiqu ma'an nadratil karimah, itu semuanya tidak sesuai dengan pandangan mulia walatiyan rupiah Islam, seperti yang dipandang oleh Islam. Di syakain nafas al-wahida, untuk terhadap dua belahan nafsu berjiwa, ya, min zakarin wa unsa wa basa wa ja'ala, apa namanya itu, wa basa min huma rijalan wa khalaqa minha zawjaha, dan dibikin separohnya sakai nafsu. Jadi laki itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ada kesetaraan. Wemayah itu di insaniyatil marah, yang merendahkan kemanusiaan perempuan, wa insaniyatil rajul, dan kemanusiaan lelaki ala sawah saja. Wa yahilul ilaqah bainal jinsaini ilaqah tatujar, akan membuat hubungan dua jenis laki perempuan seperti hubungan perdagangan. Well, believe it.